السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan yang mana pada hari ini edisi hari Selasa 18 April 2023. Yang mana program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini dengan tema Sistem Penentuan Idul Fitri dalam Ilmu Falak telah hadir di studio TVRI Jambi yaitu narasumber kita yang terhormat Ustadz Dr. Insinyur Haji Muhammad Zuhdi MSC Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik dan sehat Baik Alhamdulillah ya. Barakallah Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada mengawali program acara Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh yang terhormat Qori Muhammad Ihza Sahreza Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم

ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأول Wanda azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pemirsa, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh qori Muhammad Ihza Sahreza, Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Baik pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini dengan tema sistem penentuan Idul Fitri dalam ilmu falak. Menarik sekali nih Ustaz tema kita pada sore hari ini Ustaz. Masya Allah, mungkin Pemirsa Teferi Jambi juga ingin menambah wawasannya nih Ustaz ya. tentang sistem penentuan idul fitri dalam ilmu falak nih Ustaz. Kepada Ustaz kami persilahkan untuk memulai tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu, wa nashkuruhu, wa nastainu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa TPRI Jambi yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa kita selama 27 hari. Semua itu patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tanpa karunia, tanpa hidayah dan tanpa uh, pertolongannya, tentu kita tidak sampai pada hari ini menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan ibadah kita selama 27 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kita berharap mudah-mudahan di tahun ini kita diberi panjang umur dan kita dapat menyelesaikan ibadah puasa kita. Baiklah saudara-saudara uh, pemirsa TVRI Jambi yang saya hormati seperti tadi yang disampaikan oleh oleh pembawa acara bahwa topik kita pada sore hari ini adalah tentang metode penentuan ya sebetulnya bukan metode penentuan Idul Fitri mm -hmm. ya metode penentuan awal bulan komariah. Hmm. Ya. Uh, jadi ini menjadi tepat karena pada momen Idul Fitri yang akan kita hadapi ini hmm. ada sedikit apa perbedaan hmm. antara dua apa kelompok penganut agama Islam di tanah air kita, hmm. ya, yaitu kelompok yang mendasarkan Penetapan awal bulan komariah berdasarkan rukyah mm -hmm. dan kelompok yang mendasarkan penetapan awal bulan komariah itu berdasarkan hisab. Benar, mm -hmm. Jadi, di sini yang ingin kita bicarakan, di sini mm -hmm. karena uh, dua hal ini memang ya sudah dimaklumi oleh kalangan ulama mm -hmm. dan sudah dipahami, akan tetapi sebagian besar masyarakat kita umat Islam ini ya tidak tahu bagaimana asal usulnya dan apa sesungguhnya apa ini maksud dengan hisap apa ini maksud dengan ruya dan bagaimana hakikatnya Masih sehingga awam ya, ya, Ustadz, ya sehingga ini menimbulkan ya macam-macam ya bisa jadi kadang-kadang ada suuzon dari satu kelompok hmm. kepada kelompok yang lain gitu kan nah. jadi pada kesempatan ini ya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama mungkin ya, khusus untuk kita bangsa Indonesia ini kata-kata bulan itu punya dua pengertian yang berbeda sesungguhnya. Hmm. Ya, bulan itu bisa yang kita maksud bulan ya dalam bahasa Arabnya komar, yaitu hmm. yang apa zatnya yang ada di yang yang, yang, memut yang memutari bumi itu kan. Yes. Nah. Kemudian kata-kata bulan itu juga bulan dalam arti syahar, ya yaitu periode waktu nah, yang masanya yaitu 12 bulan sama dengan satu tahun. Nah, dalam bahasa Indonesia kedua-duanya disebut bulan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab lain, ya, ada yang komar, ada syahar. Kemudian juga dalam bahasa Inggris juga beda, moon, kemudian man, nah, beda itu ya. Nah, itu yang menyebabkan kita jadinya susah agak untuk belajar ilmu palak nih jadi <gifat> jadi susah ketika orang bilang bulan, nah kita juga memikirnya ini bulan yang mana? Bulannya apa mana? bulan waktu? Apa bulan yang 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 kita, dia, yang kita setiap pandang setiap itu. Ya, itu ya? Ah. <gifat> jadi uh, sebelumnya ya ini saya sudah siapkan ada semacam gambaran ya mm -hmm. supaya bisa dilihat ditayangkan itu mm -hmm. uh, bahwa baik peredaran bulan peredaran matahari hmm. dan bumi itu semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hmm. sesuai dengan ayat di dalam surah Yasin itu hmm. ya. Hmm. Uh, Wasyamsu tajri li mustaqarrin kata hadzalika takdzalika taqdiru aziz alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjudil qadim hmm. gitu ya. Hmm. Jadi baik matahari maupun bulan hmm. itu sudah ada manazilnya. Hmm. Dalam kalau konteks sekarang orang sebut ada orbitnya. Ya, di situ tempat dia beredar jadi bumi itu mengelilingi matahari kemudian bulan itu hmm. mengelilingi bumi itu nah, gambarannya berarti iya. matahari yang di tengah itu matahari ya, saat yang saat di ya? tengah itu hmm. nah cuma matahari itu tidak pas di tengah ya oh begitu saat pas, ya? tidak pas di tengah hmm. karena bumi ini mengitari matahari itu tidak berbentuk lingkaran ternyata tetapi tidak bulat ya saatnya. tidak bulat hmm. dia bentuknya elips hmm. Ya? nah karena bentuk elips itu dan bumi, hmm. uh, apa, matahari itu berada di salah satu titik fokus. Mm -hmm. Akibatnya bumi itu mengitari matahari itu ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Oh, Ketik, tidak statis ya. Tidak, tidak mm -hmm. reguler dengan kecepatan tetap. Nah, jadi ketika dia berada di dekat dengan matahari, mm -hmm. dia lebih cepat. Nah, ketika dia jauh, dia lebih lambat. Mm -hmm. Itu karena dia lebih dekat dengan Matahari itu gaya tarik Matahari lebih kuat. Jadi untuk mengimbangi gaya tarik Matahari tadi maka dia akan lebih cepat supaya tidak jatuh gitu. Hmm, ya? Hmm. Ah, bukan kena ya, bukan karena kepanasan ya. <laughs> bukan mau jatuh juga kali <laughs> matahari <laughs> Ya, ah, ya baik, Jadi hmm. ini ya itu kalau kita lihat sudutnya beda ketika hmm. dia dekat dengan matahari sudutnya lebih lebar sudut tempuhnya hmm. Ketik, untuk waktu sa yang sama ya, untuk waktu yang sama dalam periode satu bulan ya. hmm. kemudian kalau dia jauh itu waktu apa sudutnya lebih lebih pendek nah lebar atau kecilnya sudut ini ini menentukan pula masa waktu satu bulan berpengaruh ya berpengaruh iya ya. hmm. kalau sudutnya lebar maka waktu satu bulan jadi panjang satu bulan Komariahnya jadi panjang. Jadi satu bulan Komariah itu bukan berarti bulan mengelilingi bumi dalam waktu 360 dalam sudut 360 derajat, tetapi lebih itu 360 ditambah 29 derajat lagi. Iya. Ya, nah itu tambahannya itu yang yang berbeda tergantung kalau dia lebar tambahannya panjang, kalau dia sempit tambahannya sedikit. Akibatnya panjang waktu bulan Komariah itu ada yang panjang ada yang pendek hmm, iya. ya. Nah, yang paling panjang itu itu 29 hari plus 19 jam. Hmm, itu ada paling, penambahan lagi. Iya. Ya. Hmm. 29 hari 19 jam. Tapi kalau yang paling pendek itu ya 29 hari sekitar 7 jam. Hmm, 29 hmm, hari 7 jam, itu waktu satu bulan komariahnya. Bulan ya, satu ya, bulan saya. komariahnya hmm. itu. Nah. Kalau yang ini nih Ustaz, seperti apa penjelasannya Nah, yang ini saya kumpulkan data uh -huh. yang saya ambil dari buku *Ephemery's *Hisab* dan *Rukyah*, uh -huh. dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Uh -huh. Itu data tentang hari-hari awal lahirnya bulan, gitu. Jadi, dari situ saya hitung panjang periodenya, jadi berapa waktu satu bulan tadi. Jadi gelombang Ma ini menyatakan bahwa ini bukan gelombang, ini grafik, grafik, ya, mm -hmm. grafik waktunya tadi. Jadi itu yang awal itu tahun mm -hmm. 2019 ribu yeah. zulkaidah itu itu paling panjang itu. Oh hitungan yeah. panjang waktunya. Ah, ah. Eh jumadil salah, bukan zulkaidah jumadil awal, mm -hmm. jumadil mm -hmm. awal ya yeah. itu paling panjang. Kemudian pendek-pendek-pendek-pendek. Nah kemudian naik lagi itu panjang lagi mm -hmm. lamanya. Nah. Jadi karena ini menyebabkan itu tadi hmm. periode awal lahir bulan itu tidak bisa kita prediksi secara misalnya apa dia akan mengikuti pola itu ya iya, ketika benar. dia panjang dia nambah gitu kan hmm. jadi tidak tidak pada jam yang sama setiap saat setiap satu bulan berikutnya right. nah, jadi hari waktu lahirnya bulan itu itu kita sebut dengan ijtimak. Oh itu yang Ijitima, ya. Ustaz, jadi ejitima ya? hmm. itu sebetulnya boleh dibilang ya hari saat lahirnya bulan baru. Hmm. Hmm. Apa sesungguhnya egyptimah itu? Ejitima itu adalah ketika matahari itu melewati bulan atau dalam lintasan perjalanannya itu hmm. dalam perjalanan semuanya itu matahari itu melintasi bulan. Jadi ibarat kita itu kalau melihat ada uh, pacuan antara kendaraan motor sama sepeda misalnya kan ya. ngelilingi kita kita di tengah-tengah lapangan dia berkeliling hmm. nah kalau motor kan lebih cepat sepeda kan lebih lambat ya. nah itu nanti motor akan mendahului sepeda mm -hmm. ya terus lagi beberapa kali itu mendahului nah saat dia mendahului itu itu disebut dengan ijtima perbedaannya ya? itu ya. Jadi ketika dia motor itu mendahului apa sepeda, sepeda? ya. Nah, itu berarti dia ijtima dengan kita ya. Mm -hmm. Dari dari posisi kita itu namanya ijtimak nah. gitu. Nah. Baik nah, jadi matahari itu seperti itu. Dia mendahului bulan karena bulan ini lambat. Oh, begitu. Bulan itu kalau matahari mm -hmm. mengelilingi kita, kita kan 24 jam. Mm -hmm. Per hari setiap hari setiap itu 24 hari. jam kan mm -hmm. sekali dia mengelilingi. Kalau bulan itu hampir 25 jam lebih atau lama dua, ya, du, lebih saya. lama atau 24 jam 45 menit memang hmm. memang berbeda ya kadang 24 45 menit kadang 50 menit sampai lewat 60 menit hmm. nah, begitulah kisarannya hmm. jadi kalau hari ini kita lewat kita lihat bulan itu terbenam misal jam 6 hmm. besok dia terbenam jam 7 Oh ternyata ada uh, perbedaannya mundur, ya? Iya. Mundur, besok lagi ya? jam 8, besok lagi jam 9 gitu, lebih kurang hmm. seperti itu, hampir satu jam Benar-benar uh. benar, Ustadz, nah kalau ini nih Ustadz, hisap nah. awal syawal nih, apa maksudnya nih Ustadz nah. untuk yang ini? Ini ya untuk tahun 2023 mm -hmm. ya, eh sebentar bisa dimundurkan dulu dah, ya. jadi mm -hmm. mundur satu slide, ya, nah ini uh. Jadi seperti yang kita mulai tadi dari awal, hmm. ada dua macam metode, ya, ada dua macam penentuan yang awal ya, penentuan bulan. awal bulan yang hmm. banyak penganutnya. Hmm. Yang pertama itu ya metode rukyah atau metode hisap dulu Metode hisap, hmm. yang kedua metode rukyah. Ya. Hisap tadi artinya ini murni berdasarkan uh, perhitungan, hmm. ya, atau ramalan berdasarkan Bagaimana sirkulasi atau pergerakan matahari yang sudah terekod sebelum selama sebelumnya. ini, hmm. ya kemudian itu dijadikan model untuk memprediksi berikutnya. Jadi hmm. tidak perlu melihat bagaimana kondisi saat ini bulannya, gitu ya? ya? Hmm. kurang itu. lebih seperti itu Sebe ya, lebih ya? Seperti itu. Hmm. Nah, kalau yang kedua metode ruyah, hmm. metode ruyah ini ya namanya ya itu sebetulnya melihat, gitu kan? Hmm. Jadi ingin menyaksikan bulannya nampak, gitu kan? Tapi, sebetulnya ya? mm -mm. itu dulu. dulu? Kalau Ruyah sekarang, sebetulnya ya, itu bukan harus melihat. Sebetulnya, mm -mm. bukan imkan rohiah. Jadi, imkan rohiah itu artinya dimungkinkan untuk melihat, walaupun tidak terlihat. Mm, baik. Nah, mm. itu ya. Jadi, sekarang ada kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang mm. istilahnya mabims. Ya. mabims? Ya. Mm. Jadi Mabims itu dari dulu sebetulnya sudah sepakat ya bahwa yang namanya ruiah itu ya itu harus memenuhi kriteria hmm. ya kriterianya kalau dulu pada tahun 2012 itu harus tinggi bulan pada saat matahari terbenam hmm. itu dua derajat dua hmm. derajat 2 derajat ya, ya. kemudian jarak antara bulan dan matahari itu tiga derajat dulu 2012, mm -hmm. tapi sekarang hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata harus di, diperbaiki, jadi adanya berdasarkan, ada riset riset yang, research -research selanjutan. yang selanjutan, mm -hmm. sekarang Mabims itu menyepakati bahwa hisap itu uh, harus tiga derajat tinggi bulan mm -hmm. dari upuk, tinggi, tinggi tinggi hilalnya. Mm -hmm. Kemudian jarak antara bulan dan matahari itu 6,4 derajat. Hmm. Nah, jadi kalau kurang dari itu diperkirakan itu ya, walaupun kita ruia hmm. itu tidak akan mungkin karena tidak akan mungkin terlihat itu. Hmm. Nah. Berarti memang sesuai dengan apa yang telah diteliti sebelumnya berarti ya, ya hmm. ah, ah. terjadinya perbedaan itu tadi. Ya, itu, kalau perbedaan itu memang sudah jelas ya. Maksud saya begini. Hmm bahwa di metode ruqyah pun ya hmm. sekarang ada revisi tentang itu. Hmm. Ini revisi ini menyebabkan akan semakin apa? susahnya meruqyah gitu. Artinya jarak antara umur bulan itu harus cukup panjang ya. Baik. Umur bulan itu harus cukup panjang hmm. supaya bisa diruqyah. Hmm. Kalau sekarang itu seperti tahun 2000 di dalam hmm. apa? efemeris buku efemeris tadi menyebutkan bahwa hmm. untuk bulan Syawal ini Bulan itu lahirnya atau ijtimanya itu terjadi pada pukul 12 uh, Pukul 11 lewat 12 menit oh Baik menarik sekali Siang. pembahasan kita hmm. nih Ustaz Mohon izin kita jeda okay. terlebih dahulu Ustaz Baik Pemirsa tetaplah bersama kami Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini Terima kasih Pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan Tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Zuhdi MSC Masya Allah tadi sudah banyak penjelasan tentang bulan nih Ya, ya, ya. Dia, Masya Allah menambah wawasan Pemirsa TVR Jambi yang di rumah juga Karena tadi sempat terputus nih Ustadz mengenai pemahaman bagaimana menentukan tingginya hilal tadi nih Ustadz Boleh silahkan dilanjutkan Ustadz Oke, okay. baiklah terima kasih ya Iya jadi, tinggi hilal itu sebetulnya tidak diukur. Ya, mm -hmm. tinggi hilal itu dihitung menggunakan metode-metode astronomis. Nah. Mm -hmm. Jadi, dari tinggi itu, kita uh, dari buku, di buku, di buku sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Mm -hmm. Buku ini disebut dengan epimeris hisap dan Rukyah. Mm -hmm. Ya, yes. di situ kita sudah bisa melihat pada bulan ini nanti mm -hmm. hilalnya tingginya berapa derajat. Kemudian elongasi istilahnya ya. Mm -mm. Elongasi itu artinya jarak antara matahari dan bulan. Yes. Itu berapa derajat? Itu kan sudah ada dalam buku tersebut. Mm -mm. Jadi tidak diukur, ya. Berarti bukan diukur. Bukan mm -mm. diukur. Jadi ke ketika pada bulan itu waktu apa ukuran itu sudah yang tercatat dalam buku tadi memungkinkan ruya atau mm -mm. imkanur sesuai dengan syarat yang saya bilang tadi. Mm -mm. Ya, maka itu ya insya Allah akan bisa kita lihat ru'iyahnya iya, Tapi begitu. kalau tidak ya berarti ya Ruyah itu hanya ya tidak akan ketemu gitu mm -mm. Nah itu kalau yang mendasarkan untuk Ruyah tadi yes, Tad. Tapi kalau yang berdasarkan hisab ya mm -mm. Itu syaratnya asal bulan baru itu atau ijtima tadi terjadinya sebelum waktu maghrib Hmm -mm. Maka itu sudah masuk bulan baru. Jadi patokannya maghrib. Patokannya, patokannya maghrib. maghrib. Hmm. Jadi begitu sebelum maghrib itu sudah ijtima, hmm. ya, maka bulan besok itu tadi. bulan baru. Karena hari hmm. di dalam Islam itu dimulai dari maghrib. maghrib. Ya. Hmm. Jadi bukan dari tengah malam. Iya. Sedangkan ya. kita kalau uh. yang Masehi kan dari tengah malam tengah ya. Tengah malam. Ya. Nah, hmm. Kita mulai dari maghrib. Jadi kalau magrib itu sudah masuk bulan sebelum magrib mm -hmm. berarti magrib itu kalau berdasarkan hisab. Tapi kalau berdasarkan ru'yah, mm -hmm. itu tadi untuk bisa kita meru'yah itu paling tidak umur bulan itu kalau ketentuan Mabims yang yang 2012 itu 8 jam. Mm -hmm. Jadi umur bulan 8 jam itu berarti bulannya harus ijtima'nya terjadi pukul 10. Harus sudah uh, ijtimak ya, sudah berganti. pukul 10. Hmm. Gitu ya, dia ijtimaknya. Ternyata matahari itu melewati bulan tuh jam hmm, 10 pagi. Bener. Sehingga pada waktu maghrib, dia umurnya sudah 8 Terlebih, jam. Ya. ya, 8 jam itu sudah tinggi bulannya, sudah agak ya sekitar 3 derajat atau lebih dari 2 derajat hmm, itu. Begitu. Nah, kalau kurang dari situ, kalau sekarang kan umur bulan nanti kena lahirnya atau ijtimaknya terjadi jam 11 lewat 12, hmm. Maka pada waktu ma'rib, ma'rib kita kan jam 6 lewat 24, benar, eh? benar, Ustaz. jam 6 lewat 24 berarti ditambah itu jadi sekitar 7 jam, 7 jam 36 menit. menit, ya, ya benar, benar, 7 Ustaz. jam 36 menit. Nah itu kemungkinan mm -mm. tidak bisa diruyah oleh peruyah-peruyah yang berada di bagian timur. Tapi mm. kalau perukyah yang berada di bagian barat, di pinggir barat seperti di Sumatera Barat mm. atau di Aceh bagian barat itu kan, itu ada kemungkinan mereka bisa meruyah pada mm. karena pada saat itu udah cukup tua, udah tujuh jam, tujuh mm. jam lebih, bentar lagi 8 jam. Jadi kalau maghrib mereka tertunda lagi jauh, orang mm. di bagian barat maghribnya kan lebih lebih telat lagi daripada kita. Mm. Nah, jadi ada kemungkinan hilalnya lebih tinggi. Mm -mm, benar -benar. Ya? makanya Bulannya di jambi lebih tua. agak susah Aa. untuk melihatnya memang ya ustadz ya, Ustaz, ya? karena tergantung posisi lokasi ya masalahnya bukan kena jambinya tapi mm -mm. kena umur bulan tadi oh, bukan jambinya dan satu hal yang perlu saya catat mm -mm. Insya Allah kalau di Mekah mm -mm. ya mm -mm. itu bulan sudah cukup umur oh, begitu, karena Ustaz. mulai dari jam 11 ya eh, mm -mm. kalau Mekah kan maghribnya kan jam 9 malam kita Ya, benar, Ustaz. Jadi umur bulan ketika mereka maghrib umurnya sudah 10 jam lewat itu. Lebih dahulu berarti di Makkah ya Ustaz ya? Atau ya, lebih lambat dibanding enggak. kita? Bulan tadi sudah cukup tua mm -hmm. ketika Mekah maghrib. Mm -hmm. benar, nah, benar. Ketika Mekah maghrib bulan sudah cukup tua mm -hmm. berarti bisa diruyah di sana. Karena itu hari Jumat insya Allah mereka akan... Apa uh, raya hari raya, ah, hari raya Idul Fitri? Ya. Jadi, itulah kalau sering sekali mm -mm. Uh, orang awam yang menyatakan, "Oh, nam belum nampak hilalnya." Nah, mm -mm. gitu loh. Tekan itu kan malah menjadi yeah. seperti perbedaan ya, karena mm -mm. Ha tidak harus dengan kasat mata, berarti terlihatnya ya. Ustadz, ya, hilal itu tadi. Kalau hilal tadi sebetulnya, mm -mm. kalau yang melihat ya, mm -mm. memang melihat dengan, dengan mata, tapi ya dengan bantuan alat sih boleh, mm -mm. ya, Bener. dengan teropong. Uh -uh. Tentu pembahasan kita ini sebenarnya ada hubungannya dengan ilmu geodesi ya, Ustaz ya? ya. Ini karena Ustaz juga merupakan <laughs> seorang pendidik ya, saya seorang dosen di materi ini ya, Ustaz ya. Nah, mungkin pemirsa juga mau tahu nih, apa sih ilmu geodesi ini seperti apa? Sebetulnya, karena penjelasan geodosi, kita memang benar-benar jelas. -benar geodesi jelasnya. itu tidak hmm. sepenuhnya mempelajari hal ini. Iya, Hanya saja pemahaman saya tentang geodesi memungkinkan saya memahami ilmu falak hmm. gitu kan. Hmm. Jadi, Jadi lebih masalah, diriletkan ya, ah, dihubungkan iya, begitu Ustaz ya. Luar biasa berarti Ustaz. Nah kan sering terjadi memang opini publik dalam beda perbedaan sudut pandang penentuan iya, hari raya nih Ustaz. Ah, Itu gimana tanggapan Ustaz uh, dari sisi uh, yang paham gitu lah kan Karena kan kami kadang orang awam, mungkin pemirsa TVRI Jambi di rumah juga sekarang ini sedang galau-galaunya nih Ustaz. Tentang penentuan hari raya iya, nih Ustaz. Nah mungkin bisa diedukasi pemirsa TVRI Jambi iya. di rumah agar bisa paham seperti itu Ustaz. Seperti, tentang perbedaan-perbedaan ini tadi Ustadz silakan Ustadz ya benar seperti yang dikatakan tadi bahwa mm -hmm. uh, perbedaan ini membuat orang ya jadi terpecah belah mm -hmm. kemudian ya saling merasa benar gitu benar, kan uh. Ustaz. Memang Ibu -ibu ya. Di dapur pun enggak lah, <laughs> Masalah uh, masakannya gitu ya. nah. kan. ini kapan nih mau dibuat? Nah, jadi gitu. tentang keyakinan kita mau menganut yang mana mm -hmm. itu ya dipersilahkan ya. Nah, Karena kita tidak ada pemaksaan dalam hal ini. Silahkan mau mengikuti yang cara pemerintah yang mm -hmm. mendasarkan rukyah mm -hmm. atau mengikuti ya kelompok tertentu yang mendasarkan hisab seperti Muhammadiyah, mm -hmm. Persilahkan gitu kan. Mm -hmm. Yang penting itu tadi jangan saling celah mencela, nah. jangan saling ejek mengejek, nah, gitu kan? Ustaz. Dan yang jangan sampai mendasarkan bahwa oh di Mekah saja ya. sudah lebaran Jumat, kenapa kita lebaran Sabtu? Kita kan lebih timur, harusnya lebih duluan. Nah, nah itu gimana nih Ustaz? Ya, ya, Benar ya Ustaz ya? <laughs> itu memang statement yang sering terdengar di <laughs> awam di masyarakat awam nih ya, Ustaz. Ustaz? Tidak apa, alasannya bukan seperti kalau kita marip duluan dari orang Mekah, mm -mm, ya, mm -mm. karena kita duluan matahari terbenam. Benar, kita Sa. bukan begitu. Kita dasarnya adalah umur bulan. Yang sudah dijelaskan tadi ya, 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 uh -uh. ya. Umur bulan, apakah di Mekah itu sudah cukup umur atau belum? Mm -mm. Di sini sudah cukup umur atau belum? Nah, mm -mm. kalau ini umur bulan di kita belum cukup umur. Mm -mm. Umur bulan di di Mekah cukup umur, karena bulan di, mereka lebih belakangan, gitu kan? Mm -mm. Jadi itu da efek daripada posisi timur de barat tadi menyebabkan umur bulan tuh untuk orang yang lebih barat menjadi lebih tua bulannya. Benar benar. Ya. itu ya. Jadi kita harus paham. Jadi kalau sekiranya Mekah duluan apa Syawalnya mm -hmm. ya tidak masalah, tidak menyebabkan kita berarti batal atau salah kita puasa pada hari itu. Tidak. Iya, soalnya ya. ada berpendapat seperti itu memang benar Ustaz. Wah ini nggak boleh haram berpuasa di hari satu syawal. Nah itu gimana uh. nih Ustaz cara untuk menepis ya, satu syawalnya itu. satu syawal tempat kita. Jadi tidak masalah. ya, ya karena satu dia. syawalnya itu garis batasnya itu bukan nggak bisa diglobalkan seluruh dunia. Mm -mm, karena tidak sama ya, ya saja. Ya. Tadi sesuai pemahaman Aa. yang sudah Ustaz jelaskan tadi bahwa umur bulannya berbeda-beda berbeda. ya saja. Ya. Baik ya. itu kita di Indonesia ataupun mm -mm. di Makkah sekalipun. Mm -mm. Ya saya juga sering mendengar ustadz, oh itu nggak boleh, gimana? Sedangkan ya. di Makkah udah hari raya kok kita ya, kalau di. Kalau kita berada di Makkah memang tidak boleh kita puasa. Oh begitu, Ustaz, <laughs> ya. benar. Karena Kata... di sana sudah masuk anunya. Umur bulannya tadi. Umur bulannya. Ya. Nah ini ya. menambah wawasan Tapi yang Ustaz, penting Tari Tari jamin, di, Ustaz. tadi tadi boleh atau tidak bolehnya tergantung kita nganut paham yang mana. Iya benar. Ya. Ustaz, ya. Kalau kita berpemahaman ruqyah mm -mm. ya memang tidak boleh gitu kan. Mm -mm. Atau kalau kita, kalau kita berpemahaman hisap ya harus mengikuti pola hisap. Sudah sampai atau belum gitu kan. Mm -mm, benar. Itu. Uh -huh. Jadi kembali kepada individu masing-masing ya, mau masing -masing. Ma memahami yang mana ya saja. Ya, uh -huh. ya? Dan memang harus didalami jangan hanya sekedar oh pengen raya cepat jadi ambillah yang ini gitu ya jangan sampai seperti itu ya nauzubillah ya Ustadz ya? ya cuman berarti di sini pemirsa TVRI Jambi di rumah juga menambah wawasannya nih Ustadz karena kan memang fenomena saat ini ya Ustadz ya sebelumnya juga pernah terjadi ya. diisukan hmm. puasa 29 hari kemudian esoknya raya ternyata ya. gulai jadi panasin Ustadz <laughs> <laughs> benar ya Mas ingat kan ada kemungkinan itu karena itu siap-siap lah siap-siap ah, ya. gimana karena Ustadz ya? karena seperti saya katakan tadi <laughs> umur bulan itu di Jambi saja sudah 7, 7 jam lewat itu ya 7 hmm. jam lewat 30 menit itu kan hmm. nah kalau di Sumatera Barat itu sudah hampir 8 jam mungkin Ya, ya uh, jadi ada kemungkinan ada peluang nanti. Mm -hmm. Kalau tidak salah, itu setiap tahunnya itu ada 150 peneropong, atau itu apa. harus berapa, Ustadz, yang mewakili untuk terlihatnya? Ada nggak standarnya, kalau, atau seperti apa? Nih, Ustaz? Kalau zaman Nabi itu, ya, mm -hmm. kalau ada saksi yang sudah melihat, melihat dan mereka saksi itu dianggap memenuhi syarat, mm -hmm. itu kan ya. Udah, semua benar sudah bisa ya. di hari uh, raya. Cuma esoknya. nanti kita lihat lagi mana keputusan Bener. Menteri Agama. Cuma ya, cuman kami dulu ya. pernah terjadi, mm -hmm. ada satu mm -hmm. saksi ya melihat bulan, mm -hmm. tapi keputusan Menteri tidak, tidak mm -hmm. anu, ya, keputusan sidang isbat ya, itu sedang, istilahnya, ispat, tidak isbat, ya. tidak anu, karena dianggap secara anu tadi syarat imkan nuruyahnya itu tidak tercukupi. Mm -hmm. Dianggap itu ya, mungkin itu dia keliru gitu kan, nah. Baik, mohon izin Ustadz kita okay. jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah variwara. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan tema penentuan Idul Fitri dalam ilmu falak. Ini Ustadz, menarik nih Ustadz, Tadi pembahasan kita sudah tentang penjelasan bagaimana bulan itu sendiri dan yeah. bagaimana sampai di penentuan hari raya tadi nih Ustadz. Nah, saya sebagai ibu rumah tangga nih Ustaz memang sering sekali terjadi adanya pergolakan hati nih Ustadz. Masalah bagaimana mempersiapkannya. Nah, ini kan kita yang namanya hari raya itu segala hal harus dipersiapkan dengan seperfect mungkin adanya opor ayam kemudian adanya makanan-makanan yang menunjang <laughs> untuk kebahagiaan itu ya Nah, mungkin iyi, iyi. bisa dikasih pencerahan seperti apa nih Ustaz? Karena kadang ibu-ibu di dapur ketika sidang isbat itu deg-degan menantikan, oh ini besok raya atau enggak nih ya? Gulai opor belum dibuat gitu lah. Nah, itu seperti apa nih Ustaz? Mungkin bisa dikasih arahan untuk pemirsa TVRI Jambi di rumah untuk menanggapi akan perbedaan tersebut nih Ustaz. Ya, kalau seperti yang saya katakan tadi ya. Mm -mm. Ya kita boleh-boleh saja kalau kita ingin bersiap-siap untuk menghadapi Idul Fitri mm. dengan baju yang bagus, makanan yang lezat dan iya, sebagainya benar gitu lezat. ya. Tapi hendaknya itu janganlah jadi tujuan utama. Benar Ustaz Ya, ya mm -hmm. karena ya ada ini saya tidak tahu apa hadis atau pepatah Arab ya. Mungkin mm. lain selain diman lah bisa ya, jadi wa itamil laziz, walaikna Nah, lima itu kan, mm -hmm, benar, jadi artinya bukanlah Lebaran itu karena pakaian bagus atau mm. makan lezat, tapi Lebaran itu adalah takut kepada Allah oh, gitu kan. Nah, esensinya situ ya. Kembali ya. kepada jadi Allah lagi. Hmm. Jangan merasa apa kecewa kalau mm. Umpama kita <laughs> belum sempat masak, ternyata Lebaran. <laughs> iya, jangan kecewa benar, gitu benar, Ustaz. kan. Nah, ya, Ustaz. Karena Lebaran itu sesungguhnya Ya, kita itu memang disuruh bersuka cita. Ya, Bener, tapi bisa. suka cita kita itu bukan suka cita. Apa, tapi suka cita karena kita bisa melalui Ramadan dengan sempurna. Alhamdulillah, itu alhamdulillah, yang Ustaz. harusnya kita bersuka cita. Baik, Ustadz. Barakallah, terima kasih. Ya, okay. Tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih, Ustaz Mohon izin, kesimpulannya untuk program acara kita, hmm. hikmah Ramadan pada sore hari ini. Silakan, Jadi, Ustaz. yang bisa saya simpulkan, hmm -mm. pertama tadi memang kita harus memahami. Ya Adua, ada dua metode hmm. dalam penetapan awal bulan baru awal bulan hijriah ini dan kedua-duanya itu adalah cara yang benar hmm. ya ada dasar ada dasar ulamanya sudah apa ada dalil-dalilnya semua hmm. nah, yang kedua ya. Ini insya Allah akan terjadi perbedaan ini. Hmm. Ya. Perbedaan ini mohon dimaklumi benar, karena istri. semuanya benar. Barakallah, ya? nah, Terima kasih Uta telah hadir di Sunda Tervari Jambi pada okay. sore hari ini. Semoga bermanfaat ah. untuk pemirsa TV Jambi yang ada di rumah. Baik pemirsa, demikianlah program Acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Mohd Rahma beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.